Hai guys, welcome to my channel Asrina Basri. Jadi aku hari ini mau ngajakin kalian jalan-jalan ke Tangerang nih. Rencana sih aku mau keliling beli-beli baju kayak gitu kan. Tapi aku ada terima challenge disuruh belanja warna pink semua. Tapi nggak tahu nanti dapat nggak ya? Kira-kira lengkap nggak sih di Aeon yang di Tangerang ini, yang di BSD sini? Nanti buat kalian yang penasaran jangan lupa subscribe dan komen, langsung aja cus ke sana. Tapi ini kakakku udah siap-siap belum kak? Mana nih, coba lihat outfitnya hari ini. Gila ya, maaf ya guys agak berantakan kamarnya soalnya namanya juga content creator ya, maksudnya kan banyak sampel-sampel kayak gitu, jadi agak berantakan. Ini Tartar ada di sana, kita kunci dulu ya guys ya. Yuk kita let's go, Grabnya udah datang nih. Cus guys, kita kesana yuk guys, karena Grabnya bentar aja udah nyampe, 3 menit lagi dia udah otw ke sini. Kita bakal ke Aeon. Siapa di sini mau ikut aku belanja makanan kita kulineran hari ini? Jadi kita tunggu dulu ya, udah nyampe. Doakan guys, aku nanti bisa beli apa ya, beli mobil. Doakan aja ya guys, bisa beli mobil. Jadi aku nggak Grab lagi, nggak nebeng-nebeng lagi. Ini masih nebeng guys. Aduh lama banget sih Grabnya guys. Ini kakakku, aku berdua jalan sama kakakku guys. Si enak mau direkam, dia paling malas direkam soalnya guys nih. Iya. Mari dia guys. Ayo cus yuk kak. Tuh udah ada Grabnya, kita naik dulu guys. Oke. Aeon Mall, jadi kita bakal masuk ke dalam. Nih yang belum pernah nih, apalagi dari daerah Kalimantan ya, nggak pernah lihat. Aku nih baru sekali lihat mall segede ini guys, kayak di Korea. Nanti aku bakal videoin makanan-makanan kayak sushi. Cuma aku tuh nggak bisa makan sushi guys. Kita terus aja guys. Wih gila, ramai banget. Ini soalnya weekend kan, jadi ramai tuh lihat. Kayak gini guys. Ini anggap aja di Korea ya guys ya tuh. Sudah nyampe di mallnya, ternyata hari ini ramai banget. Kita bakal nyari kado juga, soalnya teman aku lagi ulang tahun nih guys. Kemarin dia ngadoin aku kado, jadi kita bakal ngadoin balik. Guys, aku udah dapat kadonya teman aku, nanti kita kasih langsung gimana ekspresinya ya, kita lihat aja nanti. Yuk kita pergi ke sana lagi beli baju. Okay. Guys, di sini aku juga mau beli kaos kaki untuk perlengkapan aku olahraga. Di sini lengkap banget sih guys. Mau lihat-lihat sandal guys. Ini nggak tahu nih bos kita kayaknya mau beli sandal nih guys. Wih. Kita lagi cari promo ya guys ya. Nih aku dapat kaos kaki doang guys. Satu warna pink. Tadi aku lupa beli pink. Belikan Tartar makanan dulu baru kita ambil yang pink. Pink apalagi guys, strawberry. Nih, strawberry pink. Apalagi ya, guys. Oh, ini nih. Yogurt drink pink. Tuh, kita beli pink. Aku kan mau beli mozzarella. Nah, ini ada gede banget, guys. 400 ribuan ini sih. Jatuhnya berapa kilo nih? Aku mau beli-beli yang kayak gini, lumayan sih guys, cukup mahal yang kayak gini. Banyak di sini lengkap semua brand ada guys. Nah, ini kita udah beli, tapi bukan warna pink semua sih guys. Cuma kan kita untuk perlengkapan di rumah juga udah habis, jadi kita beli semuanya, oke? Okay? Antri bayar dulu guys, tuh banyak banget orang. Kita antri dulu pembayaran karena ini weekend jadi banyak orang, jadi kita nanti mau cari susi-susian dulu guys. Kita bakal borong-borong ya, ini ada Kak Aksari guys. Belanjanya banyak ya guys, ini bukan tema pink-pink ya, tapi kita belanjanya random aja guys, yang viral kita beli. Ini belanjaan kita untuk konten sih kebanyakan. Thank you.
Happy birthday. Happy birthday. Birthday. Buka dong, buka dong. Cocok. Aku enggak mantap. Happy birthday. Lihat guys, happy birthday. Hihi. Malu deh gue. Awas tadi pakai ya, ini pilihan aku loh. Nanti dipakai sholat ya kak, bajunya kak. Masya Allah, wis ngeri ngeri ngeri. Sama-sama. Tapi tahu dia ya dong, tahu dong. Happy birthday ya. Maaf ya telat ya. Loh, happy birthday. Makasih loh kak. Berkah berkah berkah. Guys, kita udah nyampe di rumah. Tadi udah perjalanan cukup panjang ya untuk membeli kado apa segala macam. Pokoknya buat teman-teman, makasih banyak. Ini sekalian aku membuka kado dari teman-teman aku yang ngasih kemarin. Aku satukan di sini aja ya, kita unboxing dulu. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, like dan komen. Thank you so much yang buat teman-teman yang udah nonton vlog aku hari ini, yang tadi rencananya mau belanja-belanja serba pink tapi karena tidak memadai lupa. Jadi seperti biasa aku karena pelupa. Ya udah deh, kita buka dulu kado-kado dari teman-teman aku. Let's go. Nah, guys, kita bakal unboxing kadonya. Maaf ya agak berantakan karena aku lagi habis belanja. Jadi kita buka dulu. Ini dari Kak Andriadi. Dia tiktokers juga, jadi dia tinggal satu rumah sama aku tapi beda kamar. Kita unboxing ini. Dia ngasih apa ya guys? Oh my god, dia kasih ada bukunya guys. Dia punya unik loh. Oh my god, sweater cantik banget. Ini langsung aja aku coba, nanti kalau ada acara aku pakai. Pokoknya buat Andri aja, makasih banyak ya buat kadonya. Kita kasih baju. Next lagi, ini dari teman aku juga, bestie aku. Ini dari Ellen, dia kasih aku Victoria's Secret. Nah, di sini ada bungkusan. Ada satu buah hand body dari Victoria's Secret. Ya. Yeah. Tuh. Terus tuh dia ngasih aku parfum. Oh my god. Thank you so much buat teman aku. Wangi. Kita buka ya, karena aku suka banget parfum ya guys ya. Jadi semua parfum brand-brand tuh aku punya semua, karena aku gila parfum. Aku penasaran wanginya dari kemarin nih guys. Oh my god, wangi banget. Dia suka tahu kalau aku suka warna pink. Thank you Elwan, panjang umur saya selalu, dimurahkan rezeki. Next lagi kita buka kado dari teman aku juga. Ini dari Kak Siska. Kak Siska ngasih aku tas dari CK, Charlie and Kids. Ini dia tasnya. Tadi tuh sebetulnya aku gak kaget lagi karena dia nyuruh aku milih ya guys ya, milih tas ya. Ini tasnya ada satu warna pink. Jadi ini pilihannya kakak aku juga, karena kami suka warna pink. Jadi kita ambilnya warna pink ya kak ya. Seneng banget gak sih dikasih kado. Nih kita buka. Sepatu ada isi emas ya guys ya, atau berlian kak. Oh tidak ada guys, ternyata dapat talinya juga. Ini buat Kak Siska, makasih banyak ya buat kadonya. Jadi aku tuh gak bisa apa yang membalas kebaikan kalian. Pokoknya makasih banyak yang udah ngasih-ngasih kado, yang udah ngasih doa, ucapan, yang gak bisa aku balas satu-satu. Semoga dengan adanya video ini kalian itu bisa lihat ini loh teman-teman, aku sangat berterima kasih terutama buat orang tua aku, terus tuh keluarga aku, terus tuh juga sahabat-sahabat aku dan juga sahabat Asrina. Pokoknya jangan lupa subscribe, like dan komen, dan juga follow Instagram aku, semua sosial media aku ya guys. Thank you, next time, next time apa sih kata-kata ini? Next ke video aku selanjutnya. Oh ya, yeah. See you next time, video next selanjutnya. Ya yeah, kayak gitu, dadah. Nah, jadi pilihannya ada dua ya. Ini unboxing guys. Unboxing. Ini kayaknya ada kata-katanya deh. Apa kata-katanya dibaca? Apa deh, Elwan panjang umur dan sehat selalu from Asrina Basri. Thank God. Ya, buka dong, dipakai dong, langsung dipakai dong.
dipakai kan langsung ke pasar kan? Iya dong, langsung ke pasar dong. Nggak usah dipakai ini juga, maksudnya ngeri dah. Yang coklat mana yang coklat? Oh my god, oh gila. Oh my god, ini lucu banget. Oh, lucu. Kasih ya. Elwanes, senggol dong. Thank you. Size 38, kasih silakan. Oh, mantap nih. Ini. Oh, birthday juga. Makasih kak. Makasih kak ya. Ya kakak juga ya.